Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, beliau adalah Kasubdit Guru dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dan yang saya hormati Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan beserta para kepala seksi di lingkup bidang pendidikan, dan yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kalimantan Selatan, para kepala seksi madrasah di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan, dan para kepala madrasah Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Kota panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahim Allah, sehingga pada pagi ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai acara Qadatumur Rajaqatu Fasbahu para undangan yang dari him Yazimul Fatawalla Alhum wa qala ya qawmi laqad abalagtukum risalat Rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Walutan idh qala liqawmihi atatu faisata ma sabakakum biha min ahadim minal alamin. Innakum lita'tuna rijala suhwatan min duni nisa'i bal antum qawman musyrikun. Wa ma kana jawaba qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum ulazu yatatahharun. Wa anjaynahu wa ahlatan al-namratan kanat minal babin. Wa amtarna alaihim mataran tanjuru kaifa kana akibatul mujrimin. Wa ila madiyana akhahum shu'ayba faqala ya qawmi i'budullahi ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum fa'awfu al-kayla wal mizana wa la nabkhasu an-nasa ashya'uhum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa la taqudu bikulli sirati tu'iduna wa nasuwakasuddu an sabilillah man amana bihi tabulaha iwaja wa zuhuru iz kuntum qalilan fakassarkum
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam pembukaan pengembangan profesi berkelanjutan, kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan sekaligus kesehatan tahun 2021 dengan resmi dinyatakan dibuka. Salam sehat semuanya kepada kita dan kesehatan dan berkaitan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian rangkaian acara pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa selawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Shalawati, Bapak Direktur GPK Madrasah, yang kami hormati Bapak Kakandir Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati teman-teman kasubdit di Direktorat GPK, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kanwil Kalimantan Selatan, para Kepala Kakan Kemenag, para Kepala Seksi baik di Kanwil maupun di Kabupaten Kota, para Ketua Pokja baik Pokjawas, MGMP maupun MGBK maupun KKG, yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini mungkin kalau secara teknis ya, secara teknis secara teknis pelaksanaan PKB, saya kira teman-teman FASPROP dan teman-teman FASDA itu sudah dilatih selama 5 hari. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilaksanakan di masing-masing pokja. Hingga apa yang diberikan di pusat itu kemudian tidak mengalami reduksi atau tidak mengalami pengurangan kualitas pada level kelompok kerja. Harapan kita apa yang dilakukan di pokja itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh instruktur nasional. Jadi sama ya. Jadi kalau dalam bahasa istilahnya itu, kalau di instruktur nasional itu kita memandikan gajah, maka untuk di FASPROP itu tetap memandikan gajah, kemudian di FASDA juga memandikan gajah, kemudian di POKJA itu juga memandikan gajah. Jangan sampai berubah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di IN itu memandikan gajah, kemudian ketika di fasilitator provinsi atau di FASPROP itu berubah menjadi memandikan kuda, kemudian ketika di FASDA itu berubah menjadi memandikan kucing, ikan tikus, itu. Jadi jangan sampai berubah ya. Jadi tetap DIN yang memandikan gajah, FASPROP juga memandikan gajah, FASDA memandikan gajah, dan juga memandikan gajah. Nah itu semuanya sudah dilatih di pelatihan atau TOT kemarin. Kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan dana bantuan
memang kemarin sudah beredar Juknis 606, saya kira itu menjadi acuan bagi Bapak-Ibu semua. Tapi tentunya karena itu Juknis itu adalah di tahun 2019, maka terkait dengan pelaksanaan di tahun 2021, para bendahara atau para kepala seksi yang ada di kabupaten kota dan ada di provinsi tetap mengacu kepada PMK yang terbaru, ya, peraturan Menteri Keuangan dengan SBM yang terbaru. Karena itu tahun 2019 dan diwajibkan masuk di dalam kelompok kerja. Nah, mengenai pembagian kelompok kerja, saya kira Bapak Ibu bisa mengaca kepada Juknis tentang kelompok kerja. Secara garis besar, POKJA itu dibagi menjadi dua, yaitu POKJA guru dan yang kedua adalah POKJA tendik atau tenaga kependidikan. POKJA guru itu meliputi guru RA, MI, MTS, dan MA. Kemudian untuk tendik atau untuk tenaga kependidikan itu ada 7 kategori. Yang pertama adalah kepala madrasah, yang kedua adalah pengawas, yang ketiga adalah KPU, kemudian yang keempat adalah tenaga administrasi, yang kelima adalah tenaga laboratorium, yang keenam adalah tenaga perpustakaan, dan yang ketujuh adalah pengelola asrama atau pengelola pesantren. Jadi secara garis besar itu ada dua ya, yaitu POKJA guru dan POKJA tendik. Nah, untuk guru itu RA dan MI namanya KKG RA sama KKG MI atau KKG MI atau KKG katakanlah begitu. Tetapi untuk level madrasah tsanawiyah dan aliyah itu namanya MGMP. Kemudian terkait dengan bantuan Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kadir, bahwa ini anggaran dari WODER. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dipersilakan nanti berkomunikasi dengan yang namanya PCU dan DCU. PCU itu apa? PCU adalah perwakilan PMU yang ada di provinsi. Kemudian DCU adalah perwakilan PMU yang ada di kabupaten. Penggunaan dana BOS, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau melihat di Juknis BOS tahun 2021, di situ di halaman 30, kemudian juga di halaman sekitar 35, kemudian juga di halaman 37, kemudian di halaman 40, itu terlihat secara jelas bahwa BOS, dana BOS itu juga bisa digunakan untuk melaksanakan PKB. Bisa digunakan untuk melaksanakan atau menganggarkan PKB. Nah, di situ anggarannya apa saja? Saya persilahkan Bapak-Ibu membuka Juknis BOS. Silahkan dibuka di situ. Di situ sangat jelas bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk melaksanakan PKB. Maka terkait dengan PKB ini sebenarnya sumber anggarannya tidak hanya dari World Bank. Tidak hanya dari World Bank. Sekali lagi, tidak hanya dari World Bank. Tapi dari dana APBN itu juga bisa melalui BOS. Bapak-Ibu ya, jadi selain dengan World Bank, untuk pelaksanaan PKB bisa menggunakan dana dari APBN, yaitu BOS atau Bantuan Operasional Sekolah atau BOS itu ya. Di halaman 30 Bapak Ibu bisa lihat, di halaman 33, 35, 37 dan di halaman 41 Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pengembangan keprofesian atau pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi yang belum mendapatkan dana World Bank, Bapak Ibu bisa melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan menggunakan dana dari APBN, yaitu dana BOS tadi. Tentunya berkomunikasi dengan kepala madrasah masing-masing. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, untuk sumber dana PKB selain
dari Wedeng, selain dari BOS, itu juga bisa dilakukan dari Suwadana. Suwadana artinya dari iuran masing-masing anggota. Misalnya dari pengawas, iuran untuk melaksanakan PKP. Misalnya iuran dari Kamat untuk melaksanakan PKP. Iuran dari MGMP, IPA misalnya, MTS melaksanakan PKP. Kemudian juga iuran dari anggota, guru-guru, tidak akhlak. Nah, oleh karena itu, saya kira Bapak Ibu yang belum mendapatkan serangan oleh instruktur nasional, fasilitator provinsi, dan fasilitator daerah. Kemudian, mohon izin kami sampaikan kepada Bapak, nanti akan memiliki nomor register fasilitator. Dan itu nanti akan diinput di dalam sistem informasi manajemen KKGTK Madrasah. Sehingga POKJA nanti di masing-masing kabupaten atau gabungan kabupaten tidak mengalami kesulitan untuk memunculkan nama-nama narasumber. Karena PASDA, FASPROM-nya sudah ada di sistem informasi manajemen KKGTK. Nah, itu Bapak-Ibu ya. Bisa difahami bahwa yang pertama terkait dengan POKJA itu dibagi menjadi dua, yaitu guru dan teknik. Terus kemudian untuk yang POKJA guru itu ada KKG, ada MGMP. Kalau yang KKG itu untuk level RA dan MI, untuk MGMP itu untuk level MTS dan Alia. Kemudian untuk teknik itu ada 7 kategori. Yang pertama adalah kepala madrasah, yang kedua adalah pengawas, yang ketiga KPU, yang keempat tenaga administrasi, yang kelima tenaga laboratorium, yang keenam tenaga perpustakaan, dan yang ketujuh adalah sumber dana tidak harus dari World Bank, tapi juga bisa dari APBN yang bisa diambil dari BOS. Bapak Ibu nanti bisa lihat di juknis penggunaan BOS. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 30, 33, 35, 37 dan 41. Bapak Ibu bisa lihat di situ semua bahwa PKB itu bisa dibiayai oleh BOS. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa menggunakan dana swadaya atau swadaya, misalnya anggota iuran begitu, kemudian melaksanakan PKB. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan ketersediaan FASPROP dan FASDA. Untuk TOT FASPROP dan FASDA itu tidak harus dilakukan oleh Direktorat GTK Madrasah. Artinya Kanwil atau Kabupaten Kota bisa menyelenggarakan TOT. Tentunya harus sesuai dengan standar nasional, sesuai dengan juknis yang ada, mulai dari seleksinya sampai pada pelaksanaan TOT-nya. Nah, ketika TOT sudah selesai, kami mohon laporannya dari semua kanwil, dari semua kabupaten kota, untuk kami insertkan nanti di sistem informasi manajemen KKGTK Madrasah. Kemudian yang terakhir, terkait dengan substansi pelaksanaan in-on-in, kemudian terkait dengan keuangan, maka untuk yang pertama, silakan berkomunikasi, berdiskusi, berkonsultasi dengan instruktur nasional, silakan dengan fasilitator provinsi atau dengan fasilitator daerah. Terkait dengan keuangan, silakan berkomunikasi dengan bendahara, baik kanwil maupun kabupaten kota, atau bendahara madrasah dengan mengaca kepada juknis 606 dan berbasis pada SBM tahun 2021. Dan insya Allah nanti di Bali teman-teman admin provinsi akan diundang
untuk sosialisasi terkait dengan penyusunan pelaporan bantuan POKJA. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah riskan, Bapak Ibu tidak usah terlalu takut-takut. Pak, insya Allah yang penting bagi kita, kami dari Direktorat GPK selalu menyampaikan bahwa PKB tidak sama dengan bantuan. PKB tidak sama dengan Blok Grant World Bank. PKB sama dengan pengembangan diri, ditambah publikasi ilmiah, ditambah karya inovasi atau karya inovatif. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, jadi jangan disamakan PKB sama dengan bantuan atau PKB sama dengan Blok Grant. Kalau tidak ada bantuan, maka PKB tidak jalan. Itu yang salah. Ya, itu yang salah. Yang benar adalah PKB sama dengan pengembangan diri, ditambah publikasi ilmiah, ditambah dengan karya inovatif. Barangkali itu Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Mohon maaf, nanti saya jam 9, nggak tahu di jam 9 sana atau jam 9 sini, ya paling di jam setengah 10 sana lah, saya ada Zoom berikutnya, Bapak-Ibu. Terima kasih. Oh. Nang mana? Makasih perpustakaan toh. Eh, itu aku mana? Nang mana? Kisit tuh kah? Kisit itu, no. Aku ambil di kanan-kanan kan. Apa jangan ditanya? Apa perpustakaan hilang? Ini nih, apa nih? Jum apa? Adang dulu, aku mantik. Gracias.
Kedua, olah rasa itu adalah sebagai magnet ya, untuk kita memberikan sesuatu kepada peserta didik. Karena kalau kita kan tidak berisi rasa lah, berwarna siswa kita nih sama aja para pengawas nih. Nah, jadi lu tuh keisi pola pikir yang bagus lah bagi Miadila, memiliki pola rasa yang baik, kemudian pola penampilannya juga luar biasa. Lalu pada jenuh-jenuhnya membimbing kepala madrasah lah, mendampingi maksudnya, kemudian mendampingi guru-guru biar tidak jenuh-jenuh. Karena guru-guru ini ada juga pengamakan. Ah, jadi itu aja yang diambil kasih jenuh, aku juga tahu dong. Ada kan itu dong, lah, mau lupa tidak kan, itu tahu dong. Tapi kada apa-apa, kita niatnya mengingatkan, niatnya itu kita saling menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu gimana? Kalau niat kita insya Allah semuanya itu menjadi harapan kita, apa ya, sanggup kita lah hidup sesudah mati. Ini itu aja. Jadi kita kalau melihat sair-sair, kemudian kita melihat tentang guru, itu luar biasa. Jadi guru ini ibaratnya pada semua orang bisa lah, karena dia sebetulnya belum sempurna. Pada semua orang bisa. Nah, kalau nya apa namanya, kalau bagawi di kantor tuh kayak kawa aja, ulun kada kawa mengatik, Pak Anwari mengatik kawa aja. Tapi kalau misalnya ulun bidang studi bahasa Indonesia, ulun bilang, Pak Anwari, kada mungkin lah Pak Anwari, bisa, itu kantor. Nah, jadi sekali lagi, dalam memanage pembelajaran dan kontennya, ibu bisa aja berbagi yang kognitifnya yang mana, yang afektifnya yang mana, yang psikomotoriknya yang mana. Jadi pian gabung aja. Sekali lagi kami mohon ada catatan perubahan dari RPP. Jadi kami titip kepada para pengawas, nanti kalau di lapangan wujud-wujud dilihat ya kan RPP kawan-kawan itu. Karena disitulah letak pelajaran kita itu progresnya kelihatan dan pada itulah. Mungkin ada tambahan dari Pak Anwari.
Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan terhormat Bu Kepala Bidang Pemerintah Desa Kemenag Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Bidang Pemerintah Desa, yang sama-sama kita tanyakan Bapak Ibu Pengawas dan Kepala Madrasah maupun guru-guru pada bidang studi, dan juga Bapak Ibu guru pengurus kelompok kerja madrasah baik MA, MTs, MA ke Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini kita sama-sama sharing aja. Mudah-mudahan kedepannya bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dalam hal ini terkait tentang tenaga kependidikan. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan atau perbaikan dengan hal ini tentang PP 57 tentang standar nasional pendidikan. Dan alhamdulillah juga pada minggu kemarin Pak Ketua Pokja kita menghadiri sosialisasi KMA ya nomor 54 ya lah, tentang oh ya KMA 62 mendapatkan insentif sama seperti guru, dan ini dipersyaratkan terdaftar di Simpatika. Jadi kita sama-sama perhatikan aplikasi itu supaya data-data kita benar-benar terinput dan diupdate. Oke, untuk dari ulun ini saja. Terima kasih atas perhatian.